Kebakaran mobil minibus ini terjadi di SPBU Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Kebakaran sempat menimbulkan kepanikan lantaran terjadi di area SPBU. Warga pun berupaya memadamkan api agar tak menjalar ke penampungan BBM. Beruntung, api bisa segera dipadamkan. Dugaan sementara, minibus terbakar akibat pompa bahan bakar minibus yang macet dan menimbulkan percikan api. Pompa bensinnya koslet, melengket. Jadi pas dibuka tangkinya, langsung muncul api. Ya, dibuka, saya buka tangkinya, keluar api. Oh, tadi kita yang buka? Ya. Mogok memang tadi atau? Mogok. Saya di rumah, ditelepon. Karena setiap kali rusak ini mobil, saya yang dipanggil, Pak. Oh, kita datang perbaiki. Ya. Nah, pas kita buka tangki bensinnya, keluar api.